Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini selalu sehat dan tetap semangat dan kita dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya. Amin. Ya Robbal alamin. Hari ini saya ingin unboxing mengenai makanan, ya, bukan tanaman. Biasanya tanaman kali ini adalah makanan kebetulan dapat beberapa kiriman dari sahabat, dari saudara, dari tetangga, oleh-oleh yang mungkin sudah tidak asing, ya, buat penggemar kerupuk, yaitu namanya amplang amplang adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biasanya yang umum adalah ikan tengiri. Masing-masing daerah ternyata memiliki kekasan sendiri-sendiri ya untuk tekstur maupun rasa dari amplang selain bentuknya. Jadi dari Sumatera ini kebetulan dapat kiriman amplang dari Pekanbaru. Amplangnya berbentuk kotak-kotak seperti ini ya. Kemudian ada yang dari Kalimantan. Ini enggak endorse ya, kebetulan kiriman dari adik. Dia bentuknya lebih kecil-kecil dan agak padat teksturnya. Kemudian ini dapat oleh-oleh dari tetangga dari Madura. Nah, sama semuanya terbuat dari ikan tengiri. Bentuknya tapi berbeda ya, bentuknya mirip agak kayak kerupuk ya, dikepang-kepang gitu. Kemudian yang ini adalah eh, amplang dari Probolinggo, Jawa Timur ya, bentuknya agak lebih besar, kemudian padat. Ini rasanya saya belum tahu, kalau tidak teksturnya padat, ini dari Probolinggo. Semuanya bahan bakunya adalah ikan tengiri. Saatnya sekarang kita mencicipi dari aneka amplang ini. Ini yang pertama saya cicipin adalah amplang yang dari Pekanbaru ya. Nah, bentuknya kotak. Kemudian kurang padat, kalau menurut saya. Kemudian rasa gurihnya juga agak kurang. Tapi ikannya masih terasa. Selanjutnya saya akan mencicipi yang dari Kalimantan ya kali ini Kalimantan Selatan ya, masin Amplangnya yang paling kecil di antara empat amplang yang ada di depan saya ini. Kita coba rasanya. Hmm, ikannya lebih terasa dibanding amplang yang dari Pekanbaru, kemudian teksturnya lebih padat, lebih garing dan lebih renyah. Selanjutnya yang akan saya cicipi adalah amplang yang dari Probolinggo. Nah ini bentuknya agak besar, mirip eh, kerupuk macan ya, kalau daerah Jawa Timur namanya jadi bentuknya lonjong besar rasanya hmm, teksturnya agak apa ya tengahnya itu agak kopong kalau yang lain tadi kan padat ya yang dua enggak saja padat ini agak kopong jadi memang teksturnya mirip kayak kerupuk kuku macan rasanya gurih kemudian ikannya juga terasa kalau digigit ini kayak nah ini teksturnya tengahnya kopong kemudian agak keranci hmm, ya karena keranci jadi mudah patah tengahnya beda teksturnya sama dua yang udah saya cicipin tadi amplang terakhir yang akan saya cicipi yang bentuknya agak sedikit berbeda dibanding tiga amplang ya ini yang dari Madura jadi dikepang seperti ini kayak mirip bentuknya kayak kerupuk ya agak besar-besar rasanya kita coba untuk hmm. rasanya gurih tapi teksturnya agak kopong ya kayak kerupuk tapi enggak padat tengahnya anak berungga seperti ini rasanya enak ikannya juga terasa gurih hanya saya kurang suka ya karena besar-besar bentuknya, kemudian teksturnya tengahnya tidak padat. Setelah mencoba keempat amplang, kalau menurut saya ya yang juaranya adalah amplang yang dari Kalimantan ini. Ini saya suka karena apa? Selain bentuknya kecil, rasanya gurih, kemudian Teksturnya padat, renyah, dan ikannya paling terasa di antara keempat amplang. Hmm. Demikian unboxing dari amplang yang telah saya peroleh dan sudah saya rasakan keempatnya dari daerah yang berbeda. Mungkin tiap... Orang memiliki selera yang berbeda-beda, ya, tapi apapun itu. Semoga kita semua tetap mencintai kuliner atau makanan atau oleh-oleh khas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.